Kurma KL1 merupakan kurma varietas yang berasal dari Thailand ya. Tapi sekarang kita akan mereviewkan kurma KL1 ini hasil kawin silang sebagai kultur jaringan ya. Nah, di sini ada KL1. Oke. Ya, ini merupakan jenis varietas kurma KL1 asal Thailand. Pembudidayaannya lewat kultur jaringan ya. Di Thailand ini sangat banyak juga untuk varietas kurma, salah satunya ini ya, KL1 ini. Untuk daunnya mirip kayak kurma halas, runcing lancip ya. Untuk KL1 ini rasa sangat manis apabila udah sangat matang. Biasa buat manisan ya, kalau jenis kurma buat sirup manisan, di jus enak. Kalau ini masih muda, kurma muda. Nah, ini masih kurma muda fase kuning. Nanti kalau udah tua berubah jadi coklat ke merahan ya untuk kurma ini ya. Untuk KL1 ini memiliki citra rasa yang lembut ya, untuk buahnya lembut dan agak kecoklatan untuk buahnya. Beda kayak kurma Mesir, kebanyakan kurma Mesir Irak ini kebanyakan hitam banget ya. Kalau Thailand ini agak kecoklatan kekuningan ya untuk jenis kurma ini. Tuh KL1 sangat menarik ya. Yang lainnya udah dipanen guys, tinggal sisa segini. Bisa hidup di Indonesia KL1 asal Thailand. Nah, di sini juga ada buahnya KL1. Tuh ya, kita akan memutari pohonnya. Tuh. Jadi berbuah di sisi kanan dan kiri guys. Untuk KL1 ini berbuah sisi kanan dan kiri. Nah, sangat menarik untuk varietas kurma ini ya. Sangat banyak, sangat menarik. Ada lokal, ada Thailand, ada Mesir, ada Saudi Arabia. Nah, banyak terdapat di Timur Tengah. Dan ini merupakan jenis kurma Thailand KL1 di video Wijaya Dairy. Semoga bermanfaat sih.